Di tengah kesibukannya sebagai artis sekaligus pengusaha, Prilly Latuconsina ternyata memiliki hobi yang cukup menyenangkan. Dia tengah hobi mengurus kebun yang berada di samping rumahnya untuk ditanami berbagai jenis buah-buahan dan sayuran. Ada sekitar 350 meter persegi lahan kosong yang disulap menjadi perkebunan mini. Untuk mengurus kebunnya, dia dibantu oleh tukang kebun untuk mengurus segala perawatan tanamannya agar bisa menghasilkan sayuran yang berkualitas. Menurut Prilly, hasil dari kebunnya itu lebih dari cukup. Dirinya pun kerap membagikan hasil panennya kepada tetangga dan saudara yang menginginkannya. Itu disampaikan Prilly saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini. Cuman belum kepikiran sih, karena itu aja udah lebih dari cukup. Kalau panen tuh nggak kebagian, maksudnya bukan apa yang banyak banget gitu. Ngabisinnya malah bingung. Oh, emang hasil panennya itu dari mana? Banyak banget hasil panennya, alhamdulillah. Jadi kalau panen tetangga-tetangga yang ambilin, saudara-saudara ngasih ke saudara-saudara, ngasih ke teman-teman. Jadi alhamdulillah bisa berbagi lewat hasil panen kebun. Apa aja sih mungkin? Banyak banget, ada segala sayur, buah, singkong, jagung, cabe, sayur-sayuran semua ada, buah tuh ada jeruk, jamur, pisang, pepaya, banyak banget. Nah, total berapa luasnya? Totalnya 350. Waktu ngurusin mungkin kapan sih? Kalau nggak syuting, aku pasti ke kebun sih. Soalnya aku seneng nyabut-nyabutin sayurnya, hasil panen, terus masak pakai hasil panen sendiri karena organik kan. Jadi rasanya pun lebih segar.